pesta corian main ke Andara, jajan es goyang hingga bakmi. Dikutip dari Viva Showbiz, penyanyi Stacio Rian tengah digandrungi oleh anak-anak muda dan terkenal dengan lagu barunya yang berjudul Fall in Love Alone. Lagu tersebut menjadi booming setelah viral di media sosial TikTok. Penyanyi asal Kanada itu belum lama ini berada di Indonesia untuk sebuah pekerjaan. Stacio menjadi pengisi acara bersama beberapa penyanyi Indonesia, salah satunya adalah Ziva Magnolia. Berikut beritanya, mari kita simak. Saat berada di Indonesia, Stacio juga memenuhi undangan untuk datang ke rumah Sultan Andara, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bak bertemu kawan lama, Stacio pun dengan cepat terlihat akrab dengan Ibunda Rafathar dan Rayansa itu. Nagita Slavina mengajak Stacio mencicipi berbagai jajanan jalanan khas tanah air. Di hari kedatangan Stacio itu, Nagita rupanya telah mempersiapkan beberapa stand makanan di depan rumahnya untuk keperluan konten YouTube jajaran festival. Kita punya ini disebut Croatian X Waffle, jelas Gigi kepada Stacio dengan bahasa Inggris melansir YouTube Rose Entertainment pada hari ini. Nagita pun menjelaskan lebih rinci soal waffle yang terbuat dari adonan croissant tersebut. Stacio pun terlihat kagum dengan perpaduan bahan makanan itu. Ia pun menerima tawaran Nagita untuk segera mencicipinya. Setelah memesan waffle croissant, Nagita dan Stacio beralih ke stand berikutnya, yaitu es goyang. Stacio tampak terkejut dengan proses pembuatannya yang langsung di tempat itu dengan metode menggoyangkan alat pembuatannya. "Oh, mereka membuatnya di sini," tanya Stacio Rian menggunakan bahasa Inggris. Sambil menunggu proses pembuatan es goyang yang dilumuri coklat, Nagita mengajak Stacio untuk memesan es campur. Nagita sempat dibuat bingung untuk menjelaskan kepada Stacio karena ia tidak tahu apa bahasa Inggrisnya es campur. "Es campur tuh apa sih bahasa Inggrisnya?" tanya Nagita kepada karyawan. Sang karyawan pun memberikan jawaban dan Nagita segera menyampaikan kepada Stacio. Penyanyi 22 tahun itu pun terlihat antusias dan tidak sabar untuk mencoba es campur. Stand terakhir yang didatangi Nagita dan Stacio adalah bakmi daging. Stacio langsung mengatakan sangat menyukai mie. Nagita pun memesan seporsi mie daging tidak pedas untuk Stacio. Setelah beberapa waktu menunggu, semua makanan yang dipesan pun datang dan siap disajikan di hadapan Nagita dan Stacio. Keduanya langsung mencoba dengan lahap. Stacio Rian mengaku sangat menikmati makanannya yang disuguhkan oleh Nagita Slavina itu. "I like everything," ucap Stacio sambil mengacungkan kedua jempolnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.